cuy. Sebelum videonya kita lanjut, di sini gue mau kasih tahu ke kalian, buat yang lagi nyari akun NXB, tenang aja, karena di Nandul Store itu menyediakan akun NXB tentunya. Entah itu akun Shinobite dengan Shinobite yang banyak, atau akun Fem, V4, V5, V6, V7, tentu saja ada. Jadi kalian bisa request akun juga untuk di Nandul Store, dan kalian gak usah takut untuk yang namanya Reaper, karena di sini untuk ownernya sendiri gua, coy. Jadi buat kalian yang lagi nyari akun, langsung aja kunjungin untuk Nandul Store. Linknya gue taruh di deskripsi. Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Nandul Gamer, santuy no game no life, coy. Masih di NXB lagi tentunya. Yang dimana di video kali ini gua bakal mencoba untuk summon brutal di bannernya Hozuki Gengetsu. Iya, jadi di sini gue bakal coba summon brutal karena gue udah ada 5268 SB yang cukup untuk mensummon om-om tampan ini, coy. Kita bakal coba summon brutal ya. Gue penasaran aja sih apakah gue masih diampasin juga nih pakai akun reroll, ya kan? Kan lucu aja sih kalau misalkan gue diampasin ya. Gue berharap sih dapet ya 10 gitu MR-nya. Oke, kita bakal coba summon di sini dulu kali ya, sebagai permulaan apakah awal yang baik atau yang buruk. Kita coba, semoga aja sih langsung dikasih MR ya. Lumayan kan, 1 MR itu sangat berharga, cuy. Yah elah, terlalu berharap sih seperti ini jadinya, ya kan. Oke, daripada makin kesel ya, ini satu kali aja gak dikasih, anjir. Langsung aja kita coba di sini. Drop rate-nya tuh seperti biasa ya. Wow, gede ya. Eh, kemarin tuh berapa sih? Emang biasanya kayak gini ya? Ya, yaudah lah ya. Langsung kita coba multi yang pertama di sini. 250 SB, bismillah. Come on dong, banda. Masih gua di akun reroll di kasih ampas juga sih. Kebangetan banget ini kalau misalkan gue diampasin, cuy. Let's go, let's go. 10 MR target kita, 15 MR cuy. Malah naik lagi, satu aja belum dapet ya. Oke, VR, VR lagi. Oke, langsung dapat VR-nya. Aduh, merah. Gue benci banget sama kartu merah, cuy. Merah lagi, cuy. Astaga, merah mulu, cuy ya. Baru satu VR-nya. Aduh, ini awal yang buruk, cuy ya. Aduh, baru di awalnya udah diampasin, cuy. Oke, kita coba lagi, let's go. Multi yang kedua. Ayo dong, banda. Ya ampun, satu gitu nyicil ya. Satu masa nggak dikasih juga sih. Oke, ER, semoga langsung ER-nya. Oke, nice, langsung dapat ER-nya. Kaget gua, langsung kasih, cuy. Let's go. Kenapa gua seneng banget ya, padahal akun reroll nih. Astaga, ampun. Kenapa di akun reroll tuh langsung dikasih gitu, cuy? Kemarin akun utama gue gak dikasih. Oke, dikasih ER-nya lagi. Kenapa gitu ya, di akun-akun baru tuh langsung dikasih. Oke, 2 ER lumayan. Let's go, let's go. ER lagi, cuy. Lumayan ya. Aduh, ini si anak pungut, cuy. Oke, merah. Oh, berubah. Let's go. Jadi MR dong. Bener, cuy. Ucapan adalah doa, cuy. Ya elah, kenapa punyanya si Itachi ya? Ini yang rakit sih, tapi kan gue gak butuh, cuy. Aduh. Oke, ER lagi. Kayaknya ini hoki banget sih ya. Dikasih lagi, cuy. Let's go, let's go. Lumayan. Waduh, merah. Merah lagi. Oke, di sini, wah gila, hoki ya.
dikasih 2 MR, cuma sayangnya di sini dapat Hitachi dan 3 ER, cuy. Coba aja kalau di akun utama gue kayak gini, cuy. Aduh. Sabar lah ya. Oke, saman kedua cukup hoki ya rupanya. Udah dapat 3 ER dan 2 MR, cuy. Let's go, kita bakal coba multi yang ketiga di sini. Semoga aja gue enggak jatuh gini. Ayo dong. Baru 1 MR nih untuk si Hozuki. Masih ada 14 lagi. Aduh. ER lagi, cuy. Ya ampun. Firasat gue udah kagak enak banget, malah dikasih WM. Oh iya, VR-nya juga masih belum ya, satu lagi, cuy. Anjir, merah, cuy. Oke, ER. Semoga ER-nya. Oke, nice banget. Lumayan. Merah lagi dong. Kenapa gitu merah terus? Oke, satu ER-nya lagi udah kita dapatkan, cuman sayangnya satunya meleset ya. Ah, elah, pakai meleset segala sih. Oke, kita coba lagi round 2 step 1. Semoga kali ini dapat MR-nya, cuy. Let's go, Bandai. Ayo dong. Gua agak kesel juga gitu ya, di akun baru dikasih lagi. Aduh, VR. Ya elah, VR-nya belum dikasih nih. Yah. Ya ampun. Waduh, masih belum dikasih, cuy. Ya ampun, VR yang satu lagi yang Tornado. Oke, MR lagi, let's go. Nice. MR keduanya. Lumayan, jangan senang dulu, masih ada. Anjir, satu doang ya, pas banget terakhir, cuy. Wah, untung aja dikasih ya. Jangan senang dulu, masih ada 13 lagi. 13 anjir, target gue biar langsung max gitu, cuy, maksud gue. Sebenarnya sih gue bisa ngambil dari exchange ya. Cuman kan dapatnya ya gak banyak, cuy. Let's go, let's go. Hozuki Gengetsu. Ayo dong, baru 2 MR nya nih. Langsung dikasih ER nya lagi, cuy, let's go. Yah elah, gue benci banget kalau meleset begini. VR-nya satu lagi aja belum ini. Buset, merah semua, cuy. Buset, malah diampasin ya ini, satu ER-nya aja meleset. Let's go, round 2 step 3. Harusnya sih ini dapet ya, harusnya nih. Bismillah aja. Aduh, masa 2 MR doang? Ampas, cuy, ini mah bisa dibilang ya 2 MR doang. Harusnya bisa nyampe max. Iya, ER lagi, let's go. Lah, kesel banget gua. Ada aja gitu ya ER yang lain muncul. Nah, VR-nya. Nice, langsung full kit. Aduh. Oke, ER lagi. Semoga gua bisa dapet nih ya. Oke, nice. Nice, 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 nice. MR-nya dong. Aduh, sayang sekali, cuy. Cuma 2 ER di sini ya. Oke, let's go round 3 step 1. Gaskan. Langsung gitu 4 MR di sini ya satu kali. Itu adalah sebuah rekor ya, rekor terbaru gua kalau misalkan langsung dapat 4 MR di sini. Aduh, VR. Waduh. Oke, VR-nya lumayan buat naikin level. Wah, gak dapet ini. Bener, cuy, kagak dikasih gue nih. Masih diampasin juga nih. Let's go, kita coba lagi round 3 step 2. Ayo dong. Bandai. 2 MR doang, cuy, 5000 SB. Apa sih ini mah? Setidaknya 10 gitu. 10. Oke, ER.
Ya ampun, meleset cuy. Aduh, aduh, gak dikasih MR-nya. Oke, round 3, step 3, let's go. Ayo dong, wis dong banda, ya ampun. Oke, gue harus ngopi dulu ya kan, biar hoki. Semoga hoki. Oke, nice ER. Ya ampun, masih aja dikasih yang lain cuy. Dong, MR. Anjir, merah semua. Aduh, aduh, masih aja dikasih merah gua. Let's go, masih ada lagi. Round 4, step 1 cuy. Let's go. Ini mah ampas ya. Gak bisa max ini MR gua. Kudu pakai kodok ini sih. Oke, pelangi ini ada kesempatan sih gue dapet MR. Ya, ER, it's okay, baru satu yang muncul. Oke, ER-nya lagi lumayan. Gue gak tahu ER-nya ini udah dapet berapa gue ya. Untuk si Hozuki. Astaga, gak dikasih lagi dong. Duh, ampun. Satu doang. Oke, round 4, step 2. Let's go. Aduh, please, bandai. Oke, ER langsung. Ya ampun, anak pungut lagi cuy. Masih aja dikasih dia. Buset, meh. Anjir, jadi MR cuy, kaget gua. Dari merah jadi MR ya. Anjir, kaget gua cuy. Ternyata dapat si Onoki ya. Ini yang racketnya nih. Aduh, pakai meleset lagi. Ya elah. Last ini ya, terakhir cuy. Round 4 step 3, let's go. Semoga gua dikasih. Ayo dong, detik terakhir. Ya, ER lagi yang muncul. Hozuki. Ya elah, meleset. Detik-detik terakhir aja pakai meleset. Aduh. Ya elah. Aduh cuy, cuy. Ternyata di sini diampasin gue ya. 5000 SB, kita bakal lihat berapa yang kita dapatkan. Untuk ultimate, gue cuma dapat 2 untuk yang Hozuki, dan sisanya meleset semua Itachi sama Onoki ya. Jadi total MR-nya tuh 4. Terus untuk ER-nya di sini untuk yang Hozuki 1 2 3 4 5 6. 6 ER. 6 ER ini enggak bisa naik ke plus 3 ya. Karena untuk ke plus 1 itu butuh 2. Ke plus 2 butuh 2. Ke plus 1 tuh butuh 1 atau 2 ya, lupa gua. Ya jadi intinya di sini gua ampas ya. Kalau perhitungan dari 5000 SP sih harusnya bisa dapat lebih. Tapi ternyata di sini gua cuma dapat 2 MR ya. Tapi kalau misalkan di akun utama harusnya sih hoki kalau kayak gini ya. Bersyukur aja. Ya berhubung ini akun reroll jadi bisa gua bilang ini ampas ya. Aduh, it's okay lah ya di sini. Nah, penting gue udah coba summon brutal dan kalian bisa lihat ya di sini. Gue masih belum bisa memecahkan rekor dapat 15 MR cuy ya. Mungkin di next banner selanjutnya kali ya, kalau misalkan ada yang baru gue bakal coba summon brutal lagi cuy ya. Kalau kalian setuju langsung aja komen di bawah. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.